pinjam karena back up. Malam enggak tahan sendiri. Untuk mengungkap jaringan sindikat pembuatan uang palsu dan penyebaran uang palsu dalam bentuk dolar dan rupiah. Uang palsu dolar yang disebarkan adalah dolar US dollar, dolar Amerika dan rupiah dalam bentuk rupiah pecahan 100.000 rupiah. Tersangka yang berhasil diamankan itu ada 8 orang tersangka. Kemudian uang palsu yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu sejumlah 150.000 US dollar dalam pecahan 100 US dollar. Itu sekitar kurang lebih nilainya 2 miliar rupiah kalau dikonversi ke dalam pecahan 14 dalam nilai tukar 14.000 rupiah per dolar Amerika. Saat ini terhadap tersangka 8 tersangka dikenakan pasal 244 dan 245 KUHP junto pasal 36 ayat 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yang ancaman pidananya 15 tahun penjara. Untuk penangkapan kita tersebar di 3 daerah. Yang pertama di halte depan UIN untuk yang di Ciputat. Kemudian untuk daerah Pamulang, hasil pengembangan di Pamulang, kemudian kita lakukan penggerebekan di Ciseeng. Kemudian untuk yang di Serpong, di jembatan penyeberangan depan WTC. Itu mereka mau bertransaksi saat itu? Belum, mereka masih membawa barangnya. Kemudian langsung kita amankan. Saya rasa itu rekan-rekan. Hanya digunakan saja, tapi setelah kita dalami tidak ada kaitan apa. Saya rasa itu rekan-rekan, kemandirannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!